Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda Indonesia, bagaimana kabarnya kamu-kamu di sana? Semoga pada sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Selamat datang kembali di channel Lupus and Lulu, dan masih bersama saya Lupus, cowok paling cool dan keren se-RT. Itu pun kalau dilihat dari lubang sedotan. Oke cing, untuk cerita alur film kali ini kita seberangin lautan sedikit ke negerinya Hong Kong. Sabain filmnya Babah Jackie Chan. Film ini berjudul Dragon Forever yang dirilis pada tahun 1988. Film drama aksi berbalut komedi dan percintaan ini dibintangin oleh Jackie Chan, Sammo Kam Buhung, Biao Yuen, dan Pauline Yeung. Bagaimana keseruan dan kekocakan Jackie Chan yang sebagai pengacara ditemanin oleh teman-temannya ini? Yuk kita borong kuaci sama permen karet di warungnya Mang Udin. Kita ngopi bareng Lupus. Dapati rasa takkan tergapai. Film ini dimula-mula dengan seseorang yang bernama Hua sedang asik isep rokok lisong di depan seseorang yang merupakan partner kerjanya. Mereka pun berdua ngobrol asik tentang bisnis yang masih bias. Bisnis apa belum diceritain detail, yang menggambarkan bahwa Hua harus hati-hati ke depan dalam berbisnis. Tetapi tiba-tiba Hua dan anak buahnya membunuh pria tersebut berserta dua anak buahnya. Sedang salah satu dari mereka yang masih berdiri disuruh Hua besok untuk datang ke kantornya bawa surat lamaran kerja berikut SKCK-nya untuk bekerja jadi anak buahnya Hua. Hua adalah pemimpin perusahaan kimia yang pabriknya di pinggir pantai. Di tempat lain, Baba Jackie Chan berperan sebagai pengacara Lung yang sedang bertemu dengan seorang wanita. Lung sedang ada tugas jadi pengacara anak bos yang lagi ada masalah karena udah memperkosa seorang wanita. Dan wanita tersebut sedang di hadapan Lung yang dikasih amplop sogokan agar si wanita lupakan kejadian pemerkosaan tersebut. Dan dia di pengadilan harus bilang tidak terjadi apa-apa. Tetapi si wanita kekeh akan melawan Lung. Tiba-tiba ada segerombolan pria datang langsung jambak dan seret si wanita dengan bilang ke Lung, "Ini urusan gua, lu jangan ikut campur. Gantian urusan lu ya urusan lu." Karena Lung gak tahu juntrungannya dari awalnya kenapa dia melihat gak tega, akhirnya Lung yang pernah belajar silat di Cimande coba ikut campur dan berantem sama itu orang sampai si wanita yang tadinya mau diculik ke dalam mobil bisa selamat oleh Lung. Bukannya terima kasih, si wanita malah tampar Lung yang katanya si Lung cuma acting dan pria-pria itu adalah komplotannya. Lung pun gak terima yang udah babak belur dianggap acting, dia pun akhirnya tampar balik wanita itu yang malah kejer nangis di pinggir pantai. Singkat cerita, pengadilan pun berlangsung. Terdakwa yang bernama Cheng sedang dibela oleh pengacara Lung yang handal. Lung pun bilang di depan hakim bahwa terdakwa Cheng sudah mengakui perbuatannya karena si wanita merupakan cewek penghibur di suatu klub. Memang Cheng melakukan hubungan badan dengan si wanita tetapi tidak memperkosanya karena mereka saling kenal. Dan karena pengadilan ini memakai uang dari pajak negara, jadi ini kasus mending gak usah berlarut-larut, sayang itu duit. Dan penuntut pun protes karena ini masalah moral dan etika. Yang kemudian hakim suruh terdakwa Cheng berdiri, menyatakan bahwa Cheng tidak bersalah dan bisa bebas dari jeratan hukum manapun yang membuat si Cheng cengar-cengir merasa puas. Bayar mahal pengacara Lung yang bisa menang. Pas si Cheng berterima kasih ke Lung, dengan secepat kilat Lung kasih boga mentah ke perutnya dan wajahnya si Cheng. Yang dalam hati Lung, enak banget lu ya bajingan tengik udah perkosa cewek lain bisa bebas karena gua. Ini adalah Nona Yeh yang lagi datang ke kantornya Hua. Nona Yeh merupakan bos dari bandar perikanan menangani para nelayan yang mengeluhkan penghasilan dari para nelayan berkurang karena ikan-ikan sudah mulai nggak ada yang diakibatkan oleh pencemaran air laut oleh pabrik kimianya milik Hua. Ceritanya Nona Yeh mau rembuk sama bos Hua tentang permasalahan yang terjadi. Nona Yeh pengen pabrik Hua berhenti dulu operasinya selagi pembangunan saluran drainase limbah belum jadi. Kalau masih beroperasi dan air limbahnya masuk ke tambak-tambak, lama-lama ikan pada mati. Mendengar Nona Yeh ngomong begitu, Hua malah keluarin kertas cek yang langsung sodorin mau harga berapa tambak-tambaknya Nona Yeh bakal dia beli. Nona Yeh yang kerajirik juga gak mau kalah nantang balik yang akan beli pabrik Hua berapapun harganya. Karena kebun ama sawah punya bapaknya masih luas. Karena rembukan yang gak ada kesepakatan, akhirnya mereka berdua memutuskan permasalahan ini memakai jalur pengadilan. Hua pun menyuruh anak buahnya untuk mencari pengacara handal sambil terus bernegosiasi karena pabriknya harus tetap berproduksi kalau bisa terus dinaikin kapasitasnya. Singkat cerita, anak buah Hua pun merekrut pengacara Lung untuk menghadapi Nona Yeh di pengadilan atas gugatan pencemaran lingkungan.
Lung pun diperkenalkan ke salah satu saksi yang bekerja sebagai dosen geografi dan ekologi di Universitas Hong Kong. Dia adalah Nona Wen yang begitu mempesona membuat Lung tertegun dan mengeluarkan kepintaran dan analisa yang ingin menunjukkan di depan Nona Wen bahwa Lung adalah seorang pengacara yang pintar dan ganteng. Lung pun mencoba ajak Nona Wen untuk tukar pikiran sambil makan siang agar lebih fokus menangani kasus ini. Tetapi tanggapan Nona Wen begitu dingin, tidak merespon ajakan Lung yang ganteng, membuat Lung gerabak-gerubuk kebelet apapun caranya agar Nona Wen pergi dengannya, yang buat Lung jadi tidak wibawa lagi. Di suatu tempat di gudang kosong ini ada Lowong Peng Xiong yang merupakan seorang yang bekerja sebagai makelar senjata-senjata, yang dari tipe pistol sampai AK-47 dia jual dengan harga miring. Pelanggan yang merupakan para perampok kecil-kecilan dan penjahat yang baru memulai menjadi penjahat. Di gudang itu Peng sedang bertransaksi menjajakan dagangannya dengan berbagai harga, bisa kredit dan juga bisa cash. Tetapi gak boleh ngutang, karena dua bebenjit itu gak punya duit. Mereka niat bayar kalau udah ada hasil, mau ngerampok bank dulu besok. Peng pun tidak mau kalau mereka masih hidup lah. Ini kalau udah istirahat biji mana antar duitnya gak ada. Peng pun kemudian keluarin golok, beli satu gratis satu. Lumayan untuk merintis, nanti kalau udah punya banyak uang baru beli senapan. Karena dua bebenjit itu udah kesemsem pengen punya senjata, Peng pun diserang, tetapi mereka belum tahu siapa Peng yang juga jago bela diri. Membuat dua bebenjit itu kena mental sama Peng. Di saat Peng keluar dari gudang itu, dia mendapat telepon dari Lung yang merupakan sahabatnya itu, menawarkan kerjaan, ada bisnis menjanjikan untuknya. Singkat cerita, Lung pun ajak Peng ke tepi pantai di sebuah tambak, yang suruh Peng untuk menawarkan tambak ini untuk dijual 10 juta dolar. Dan Peng dapat duit calon 15%. Ternyata tambak itu punya Nona Ye yang lagi semprot para calo tambak pakai air yang kekuatannya 10 bar. Membuat calo-calo itu pada kelempar kecebur ke tambak. Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Lung pun cuma mau kasih tahu Peng bahwa yang punya tambak sadis dan ganas. Di suatu malam, ini adalah Tang yang habis dari luar beli nasi goreng. Dia curiga bahwa di dalam rumahnya ada orang yang masuk. Membuat dia berencana menyergap orang itu. Dia pun naik ke genteng dan turun dari plafon. Benar saja, di dalam rumah Tang ada orang yang masuk, yang langsung sergap orang itu dan ambil golok, yang Tang menyangka orang itu adalah maling. Dan orang itu adalah Lung. Dia ke rumah Tang telak-telok, gak ada orangnya, yang langsung aja Lung masuk. Tang yang matanya sedikit siwer terus aja serang Lung yang sahabatnya itu. Pas ada cahaya baru Tang sadar bahwa orang itu adalah Lung sahabatnya. Yang Tang balas kenapa gak bilang. Tang pun kemudian nyalakan lampu yang saklarnya segede gaban. Padahal Lung tadi masuk rumah cari-cari itu saklar lampu. Tang pun buatin kopi untuk Lung pakai laskarbit untuk manasin kopinya. Tang selain jago bela diri, dia juga seorang peneliti dan penemu alat-alat canggih dan aneh. Lung datang ke rumah Tang untuk ajak Tang bantu kerjaannya Lung menyadap seseorang dengan alat canggih Tang yang punya. Akhirnya Tang mau dan akan ikut Lung dalam misinya. Sebagai teman sejati, Tang anggap masalah Lung adalah masalahnya juga. Duit Lung duitnya juga. Di suatu pagi, Peng dapat instruksi Lung buat ngontrak dan bawa barang-barangnya ke rumah yang sudah dikasih kunci sama alamatnya. Tapi dasar Peng yang biasa mondar-mandir di gedung kosong, dia salah rumah yang maksa masukin kunci pintu, gak masuk paksain. Ampe gedor-gedor sontak aja yang punya rumah kaget dan tanya maksud dan tujuannya apa. Peng yang masih gak sadar dia salah rumah, malah galakan dia. Ternyata rumah itu adalah rumahnya Nona Ye dan kontrakan Peng bersama temannya itu di samping rumahnya Nona Ye. Sepertinya itu sengaja dilakukan oleh Lung untuk bisa mengetahui dan menyadap Nyonya Wei apa yang akan mereka lakukan tentang tuntutannya. Yang misi pun dijalankan Peng yang memakai alat canggih untuk memulai penyadapan di balik tembok yang menyatu dengan rumah Nyonya Wei. Dan ternyata Nona Wen yang merupakan saksi ahli dari Hua adalah adik kandung dari Nyonya Wei. Bukannya mendapat obrolan penting, kedua cewek itu malah ngobrol masalah pacar, yang ternyata Nyonya Wei belum punya pacar sampai saat ini. Dia pun mempunyai kriteria pria yang tidak ingin terlalu gendut, cabi, gak punya banyak uang, yang penting ganteng, yang membuat Peng ada ambisi untuk mendapatkan Nyonya Ye. Sedang di luar, Tang yang mempunyai ambisi menjadi pasukan khusus, dia mulai berimajinasi naik rumah dan akan melakukan pengintaian terhadap rumah Nyonya Ye. Tang pun dengan secepat kilat masuk rumah itu dan mencoba sembunyikan mikrofon di tempat yang tersembunyi, tetapi malah dimasukkan pas bunga yang ada airnya, padahal itu mikrofon gak boleh basah. Ternyata aksi Tang diawasin oleh Peng yang tak kenal satu sama lain. Peng pun langsung menyergap Tang yang bilang dia pencuri. Terjadilah keributan di lantai atas yang membuat Nyonya Ye dan Nona Wen naik ke atas dan langsung inisiatif lapor polisi. Secara tiba-tiba Tang dipentuk kepalanya pakai guci oleh Nyonya Ye dan dia langsung pingsan di tempat. Karena Nyonya Ye sudah mengenal Peng yang tetangga barunya itu, dia pun berterima kasih yang buat Peng cengengesan cengar-cengir bahagia. Sudah menjadi pahlawan bagi wanita idamannya.
Singkat cerita, Lung pun tebus Tang di kantor polisi dan Tang bisa bebas. Di waktu itu Lung melihat Nyonya Ye dan Nona Wen di lokasi yang menyuruh Tang untuk pergi turun, nanti dia menyusul. Dengan cepat kilat Lung pura-pura lewat dan menyapa mereka berdua. Nona Wen yang disuruh Nyonya Ye untuk bisa mengelabui pengacara Lung agar bisa luluh olehnya. Akhirnya Lung pun mencoba ajak makan siang lagi, tetapi Nona Wen tidak bisa. Kalau makan malam dia bisa, membuat Lung bersemangat mencatat nomor telepon dan pasti akan menjemputnya. Singkat cerita, Lung pun sudah ajak Nona Wen ke rumahnya yang terus menggombal dan mencari celah untuk bisa menyentuh dan bermesraan. Sampai ketika Lung meminum, menuduh Wen telah memasukkan obat bius yang kepalanya mulai pusing, memaksa Wen untuk menyentuh mukanya Lung. Basa-basi busuk Lung sudah mulai berhasil, tetapi tiba-tiba gangguan itu datang dari Tang yang telepon Lung sudah berada di kamarnya, manjat lewat tembok. Yang kemudian Lung pergi untuk menuju kamarnya, alasan mau kasih sesuatu untuk Wen. Tang datang ke rumah Lung karena dia sedang stres dan frustasi, padahal dia merupakan seseorang yang sosialis dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap masyarakat. Wen pun datang di depan kamarnya Lung karena ada telepon yang Lung kemudian keluar. Tang yang melihat Wen di celah pintu, pas Lung masuk dia kesal terhadap Lung kenapa ada wanita itu yang telah menuntutnya di kantor polisi tempo hari. Dan Tang menilai ada sesuatu permainan terhadap dirinya. Lung pun menyuruh Tang untuk keluar malam ini, besok semua pertanyaan akan dijawab olehnya. Berilah waktu malam ini saja. Nona Wen ingin ke toilet dan Lung mengantarkannya. Tiba-tiba datang Peng secara tiba-tiba, yang begitu senang sudah bisa kenal dekat dengan Nyonya Ye. Peng pun kaget karena salah satu dari mereka ada di sini, yang ketika Wen keluar, Lung langsung matikan lampu dengan alasan lebih romantis. Jalan menuju tempat makan, dia nyalahin lampu senja yang ternyata Peng ngumpet di situ. Baru mau mulai makan, lampu yang dipegang Peng jatuh terserempet dan Lung pun samperin lokasi dan pura-pura mau gantungin jaket sambil Peng jalan jongkok untuk masuk ke dalam lemari. Belum hilang momen makan malamnya, mereka pun mau memulai kembali karena badan Peng gendut itu lemari meletak dan pecah. Peng pun cepat-cepat lari menuju kamar Lung, yang di dalam kamar ternyata Tang masih ada di situ. Akhirnya mereka pun dipertemukan kembali. Yang Peng menuduh Tang mau mencuri rumah temannya itu Lung. Tang pun akan balaskan dendamnya tempo hari yang sudah menangkapnya dan dibawa ke kantor polisi. Keributan antara Tang dan Peng di kamar Lung terdengar sampai ke meja makan. Suaranya yang brang-brang-brong membuat Lung bilang ke Wen mau matikan dulu radio di kamarnya. Pas Lung masuk ke kamar, mereka lagi saling engkol. Lung pun bilang ke Peng bahwa Tang adalah temannya yang dia suruh untuk menyadap rumah Nyonya Ye. Tang pun akhirnya merasa aneh bahwa Peng adalah temannya Lung. Sedang rumah yang mau disadapnya orangnya ada di sini. Permainan macam apa ini? Lung pun menyuruh mereka agar tak berantem lagi dan dia keluar sebentar. Pas di meja makan, Lung anggap Nona Wen tidak suka makanannya dan dia menyuruh Wen untuk pulang secara paksa. Lung pun masuk ke kamar lagi yang melihat kedua temannya itu berantem gak bisa dipisahin, yang membuat Lung matanya kena bogem. Bel pintu pun berbunyi, kemudian Lung buka pintu. Ternyata itu adalah Nona Wen yang menanyakan jaketnya dan kaget melihat matanya Lung yang memar. Di saat Lung ambil jaket Nona Wen, hidungnya kena bogem dan keluarin darah. Pas kasihin jaket Nona Wen, dia bilang lagi mimisan hidungnya. Lung pun samperin kedua temannya itu yang lagi berantem lagi gak kelar-kelar untuk misahin, tetapi sekali lagi Lung dan ketiganya kena bogem di muka. Singkat cerita, mereka bertiga pun ngobrol santai di sebuah kafe yang diajak Lung. Bukannya tambah santai, Tang yang visionaris, sosialis, dan jadulis menganggap semua orang adalah sampah, koruptor, dan kencing keledai, yang membuat orang di sekitar pun merasa terganggu. Peng mempertanyakan ke Lung tentang teman yang satu ini orang yang aneh dan gak berguna. Ketegangan pun masih berlanjut di antara keduanya. Di waktu itu seseorang yang merekrut Lung datang ke kafe bersama Bos Hua. Dia pun melihat Lung dan bilang ke Lung dia bersama Bos Hua dan mengajak untuk berkenalan dengannya. Lung pun akhirnya diperkenalkan ke Bos Hua lewat rekannya itu bahwa dia merupakan pengacara kita untuk tuntutan tentang pabrik kimianya yang menyebarkan limbah polusi. Di saat itu secara tiba-tiba Bos Hua ada yang mau nyerang, mau membunuhnya. Yang dengan sigap anak buah serta Lung dan teman-temannya langsung ikut berantem walau gak tahu apa juntrungannya. Akhirnya semua komplotan dari orang-orang yang menyerang Bos Hua telah bisa dihabisin dan pergi keluar. Esok hari yang cerah, Lung pun ajak Wen naik boat menuju sebuah kapal pesiar kecil. Ternyata Lung kasih kejutan ke Wen untuk makan siang mewah, pengganti makan malam yang gagal tempo hari. Lung pun sudah menyewa kapal itu beserta makanan mewahnya satu hari. Wen pun merasa terhormat dan berbahagia karena dalam hidupnya baru kali ini ada seseorang pria mengistimewakannya. Di waktu itu Wen ingin ke toilet yang diantar oleh salah satu pelayan. Ternyata pelayan itu telah bersekongkol dengan geng yang semalam menyerang Hua. Geng itu pun mencoba balas dendam karena Lung sudah ikut campur. Secara sempurna mereka pun mempersiapkan semua dan menyerang Lung dengan target membunuhnya. Lung pun akhirnya bisa menghindar dari sabetan golok Hong Kong dan dia mempertahankan diri.
Dengan seorang diri di dalam sebuah kapal, Lung pun mencoba melarikan diri dan menjauh dari kerumunan penjahat itu. Lung pun terus dikejar. Satu persatu para bandit itu bisa Lung kalahkan sampai si pengkhianat pelayan itu tanpa perlawanan menyeburkan diri ke pantai. Di saat itu Wen pun keluar dan selesai dari toilet yang kaget tempat makannya acak-acakan dan mempertanyakan apa yang terjadi ke Lung. Yang kemudian Lung jawab ini merupakan kejutan yang selalu seperti ini akhir makan siang dan makan malam kita. Peng yang sedang olahraga pernapasan curi-curi pandang pada Nyonya Ye yang sedang sibuk siram tanaman hiasnya di pagi hari. Peng pun menghampiri pagar Nyonya Ye yang memulai percakapan. Peng yang lelaki sejati langsung to the point ajak Nyonya Ye untuk makan di luar sebagai awal pertemanannya. Nyonya Ye tidak mau mereka berteman karena teman bisa berkhianat. Yang terlihat mata Peng berdusta dan tidak tulus. Peng pun membalas, tolong percaya pada mulutnya bukan matanya. Peng yang awalnya sedikit kalem mulai gerasak gerusuk ajak maksa Nyonya Ye untuk makan malam. Dia pun ajak Nyonya Ye janjian pada salah satu kafe yang Nyonya Ye tidak akan datang, tetapi Peng akan datang ke kafe itu menunggu Nyonya Ye sampai datang. Apa yang dikatakan Peng, dia sungguh-sungguh datang dan nunggu Nyonya Ye untuk datang. Ternyata Nyonya Ye pun datang dan mencoba memastikan apa omongan Peng itu benar atau tidak, bahwa seorang laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Dia pun meneropong di dalam telepon umum yang dalam hati bilang paling sebentar lagi juga pergi nih bocah. Benar saja, pas Nyonya Ye teropong lagi, Peng sudah tidak terlihat di mejanya. Yang Nyonya Ye langsung kesal ngomong sendiri, dasar lelaki busuk, semuanya sama aja. Ternyata di saat Nyonya Ye keluar, dia dikejutkan oleh seseorang pria yang pakai toa berisik. Wahai wanita bermantal hitam, kenapa kamu tidak mendatangiku padahal kamu datang ke tempat ini? Yang Nyonya Ye tidak memperdulikan, terus berjalan di antara orang-orang banyak yang menjadi pusat perhatian. Peng pun terus merayu dan ungkapkan hatinya kepada Nyonya Ye yang tak peduliin orang-orang sekitar. Pada suatu momen Nyonya Ye pun tersontak hatinya dan mencoba membuka diri karena Peng mungkin benar-benar ikhlas. Yang akhirnya mereka pun bisa untuk makan di antara orang-orang yang menyaksikan mereka. Baik Peng bersama Nyonya Ye dan Lung bersama Wen, mereka selalu habiskan waktu berdua. Nyalakan api asmara dari satu petikan indah mempesona bagian yang menerangi di dalam kegelapan hatiku ini. Rasanya aku di awal terbang tinggi bersama Pada suatu malam, Peng yang asik berdua memancing dengan Nyonya Ye diselimuti hawa romantis dan udara yang nyaman di antara mereka berdua. Nyonya Ye pun akhirnya bisa jatuh pada pelukan Peng yang Nyonya Ye membuka rahasia dan pesan dari orang tuanya bahwa nanti kalau dia menikah, tambak-tambak ini akan jadi milik suaminya itu, yang membuat Peng kaget dan bingung. Peng yang rencana awalnya ingin membeli tambak itu dari Nyonya Ye karena urusan bisnis dengan Lung yang pengacara Hua itu, menjadi terbawa suasana hati. Di suatu malam di rumah Nyonya Ye, Lung dan Wen sedang asik membuat makanan di dapur. Tiba-tiba lampu mati, suasana jadi gelap. Lung pun periksa saklar dan yang lain sampai dia ke ruang tengah. Lung pun diserang oleh seseorang pria bertopeng. Ternyata pria itu adalah Tang yang mau coba bunuh Wen, karena Wen dan Nyonya Ye merupakan saksi kunci nama baik Tang di kantor polisi. Di saat Tang keluar rumah, dia kepergok oleh Peng yang sok-sokan jadi jagoan di depan Nyonya Ye. Tang pun ditahan oleh Lung yang mulutnya nyerocos aja bilang Peng akan membeli tambak-tambaknya Nyonya Ye demi keuntungan 15%, dan Lung yang nyuruh dia simpan penyadap di rumahnya Nyonya Ye. Otomatis Nyonya Ye dan Wen pun kesal bercampur marah karena ternyata cuma jadi target perasaan untuk melancarkan aksi dari Hua. Dan akhirnya kedua wanita itu pun masuk ke dalam rumah, yang sekali lagi mereka bertiga pun berantem seru di luar rumahnya Nyonya Ye. Di waktu itu Wen keluar rumah dan bilang bahwa dia telah menelpon polisi. Singkat cerita, mereka bertiga pun dibawa ke kantor polisi dan ditebus oleh asistennya Lung.
Di saat Nyonya Yeh dan Wen sedang berdua melajukan mobilnya di tengah jalan, Peng mencoba mencegat mobil mereka. Yang di saat berhenti, Nyonya Yeh ambil kunci pas segede gaban, yang langsung kepala Peng dipukul oleh kunci itu yang membuat kepala Peng ngocor air darah. Akhirnya Peng diajak oleh Nyonya Yeh ke rumahnya yang ternyata di depan rumah sudah nungguin Lung di situ. Yang ketika Lung mulai pembicaraan ke Wen, tidak ditanggapin, hanya bilang di saat ini gak usah ngomong apa-apa, nanti aja ngomongnya di pengadilan. Peng pun tanpa sepengetahuan Lung ajak Tang untuk mengintip pabrik kimia punya Hua. Mereka pun akhirnya berpencar, baik Peng maupun Tang bawa kamera masing-masing untuk dokumentasi. Mereka pun memulai aksi. Tak sengaja Peng melihat sebuah jalan rahasia. Kemudian dia masuk ke ruangan itu yang begitu bersih dan rapi. Peng pun memulai foto-foto tempat itu yang dia sendiri bingung ini pabrik produksinya apa. Sampai di suatu saat orang-orang yang ada di situ menatap Peng semua, yang Peng merasa seperti orang asing di tempat itu. Peng pun mulai disamperin dan mereka dengan wajah galak nanyain mau ngapain di sini. Dan benda yang dipegang Peng pun langsung direbut. Salah satu dari mereka pun ada yang kenal Peng dan memanggilnya. Di saat itu dengan refleks Peng langsung ambil kameranya yang pukul beberapa orang sambil coba lari. Tetapi semua itu tidak mudah. Peng pun mulai disergap rame-rame yang kemudian ada robot gedek muka bule yang duel dengan Peng. Tangan dan kakinya sekeras besi, mungkin si robot gedek pernah belajar silat di Cimande, yang membuat Peng tersungkur kesakitan dan dia pun berhasil ditangkap. Di tempat lain di pengadilan, ternyata lagi ada sidang tentang gugatan Nyonya Yeh terhadap bos Hua. Peng pun dikasih suntikan oleh si robot gedek yang membuat dia pun pingsan sejenak. Di pengadilan, Nona Wen yang sebagai saksi ahli di persidangan itu memaparkan semua hasil tentang penelitiannya yang mengambil dari berbagai sampel dan eksperimen tentang pencemaran yang dilakukan oleh pabrik kimia Hua, yang hasilnya sungguh di luar dugaan tentang begitu parahnya pencemaran yang dilakukan oleh pabrik kimia Hua. Kemudian hakim mempersilahkan untuk pembela mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Lung pun kemudian beranjak dan berdiri berjalan menuju Nona Wen, yang secara tiba-tiba Lung bertanya, apakah Nona Wen mencintai dirinya? Yang langsung pertanyaan itu diprotes oleh asistennya Lung, yang menanyakan pertanyaan itu tidak pantas dan tidak etis. Hakim pun kemudian memberikan Lung untuk bisa menjawab alasan kenapa dia bertanya seperti itu terhadap saksi. Tetapi Lung menjawabnya setelah ada jawaban dari Nona Wen. Wen pun bingung dan salah tingkah. Dia kembali ke substansi persidangan, tetapi hakim malah menolak karena yang ditanyakan Lung merupakan sesuatu yang normal. Seorang pria bertanya ke wanita maupun sebaliknya, kecuali si pria bertanya ke si pria tentang suatu perasaan. Dan akhirnya Nona Wen menjawab bahwa dia juga mencintai pria bernama Lung. Akhirnya Lung pun menjawab hakim karena di dalam persidangan seorang saksi dari penuntut mencintai seorang pembela dari si terdakwa akan ada sikap moral dan tidak etis. Lung pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari persidangan itu. Setelah melihat kejadian seperti itu, akhirnya hakim memutuskan untuk menunda persidangan pekan depan. Di saat Lung dan Wen berjalan keluar, tiba-tiba Tang datang pakai taksi yang bilang dengan buru-buru bahwa Peng di dalam pabrik kimia Hua gak keluar-keluar. Yang langsung aja Lung ajak Tang serta Wen buntuti Hua dari belakang. Melihat bos Hua memasuki sebuah jalan rahasia, Lung dan Tang pun membuat siasat yang membuat si penjaga langsung dibacem pakai kaki Lung dan mereka bertiga bisa masuk ke dalam. Peng yang udah sekarat mukanya mulai putih karena overdosis morfin dan sabu terus disuntik ke dalam tubuhnya itu, disuruh Hua untuk dibuang ke laut. Di waktu itu Wen ngintip lewat CCTV melambaikan tangan penuh menggoda, yang anak buah Hua keluar kemudian kena mental sama Lung dan Tang. Mereka bertiga pun disamperin oleh gengnya Hua yang nanya apa maksud dan tujuannya datang ke tempat gue. Lung pun tanya tentang temannya yang tadi masuk ke gedung ini belum pulang juga sampai saat ini. Hua pun akhirnya menjawab bahwa tidak ada temannya di sini dan mempersilahkan untuk mereka bertiga keluar. Tiba-tiba terdengar kaca yang pecah datang dari salah satu kamar gedung. Yang mecahin kacanya ternyata Peng yang teriak pabrik ini memproduksi narkotika teman-teman. Sontak genderang perang pun ditabuh dan mereka semua menyerang Lung dan Tang. Hua pun ternyata jago silat juga yang bisa imbangin Lung yang itu rokok lisong masih terus nempel. Dan motivasi berlebih pun dirasakan oleh si robot gedek dengan melayani duel Lung yang kuat sama kuat dan tangkas sama tangkas. Di waktu itu Wen datengin Peng yang suruh Wen cari telepon untuk lapor polisi. Tindakan Wen ternyata dilihat oleh Hua yang ketika Wen lagi telepon, Hua langsung jambak rambut Wen dan pukul Wen dengan sekuat tenaga.
Sampai di saat Wen dilempar keluar kantor dan gelantungan di pagar besi, tetapi Hua terus menendang tangan Wen yang Hua sangat begitu kesal karena mereka telah merusak usahanya sehingga Wen terjatuh ke dalam kolam limbah. Di waktu itu, Peng sambil lompat suntikin bahan kimia ke lehernya Hua yang langsung di-attack Peng oleh Hua. Tetapi di saat Peng sudah terdesak, Hua mengalami kontraksi kimia yang membuat dia mulai aneh dan pingsan. Yang kemudian Hua dilempar oleh Peng ke kolam limbah sampai dia kejar gelegepan. Pertarungan sengit pun masih terjadi di antara Lung dan robot Gedek. Untungnya Lung sebelum berangkat makan bayam, yang Lung pun mendapat kekuatan mulai bertambah. Dengan sekuat tenaga dia pun serang si robot Gedek tanpa ampun, yang membuat robot Gedek lempar ke ruang instalasi listrik. Dan gak tahu pingsan atau apa itu orang, diam aja. Akhirnya Lung pun gendong Wen serta Peng bopong sitang. Mereka keluar dari ruangan pabrik itu, diliatin para karyawan. Dan pabrik yang di luar itu cuma untuk kelabui pabrik sebenarnya, yang merupakan pabrik narkotik. Di saat Nyonya Ye datang menghampiri Peng, langsung aja si Tang dilempar oleh Peng. Yang tadinya gak bangun-bangun, pas dilempar Tang baru sadar yang bilang, cinta mengorbankan pertemanan. Selesai filmnya. Oke Cing, semoga bisa menghibur ya. Terima kasih selalu setia temenin Lupus Ngecobrak, walau juntrungannya gak jelas. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama melepaskan kerinduan lama, menepis bayangan di kurung waktu masa yang singkat.